Ya, di belakang itu yang tadi bilang yang rumah jenazah. Ya. Seperti itu namanya Umandewa. Umandewa. Tempat merapu. Tempat mereka sembahyang. Sini. Tapi di dalamnya apakah ada kayak lambang merapu atau tidak? Tidak tahu. Kan beliau tahu. Tidak bisa, perempuan tidak bisa masuk. Oh, begitu. Kenapa? Di rumah ini ada apa di dalam sini? Oh, ini tidak ada itu lagi, tidak ada apa-apa, tempat sembahyang. Oh, jadi kosong total. Sudah kosong. Dan hanya laki-laki saja diperbolehkan masuk. Laki-laki saja yang naik di atas. Kalau perempuan yang lahir di sini baru bisa naik di atas. Kalau yang naik di atas maksudnya boleh masuk ke dalam. Masuk dalam. Boleh masuk di dalam. Iya. Kalau yang di Belis, istri saudara-saudara tidak boleh masuk. Orang bukan orang sini tidak boleh masuk. Orang sini. Orang yang sini. Bukan orang yang sini. Lahir. Oh, bukan orang sini, bukan lahir di sini. Iya. Tapi misalkan bagaimana? Ada istri kami dengan orang sini. Sudah jadi keluarga kampung ini boleh masuk. Oh, tidak boleh. Tidak boleh juga. Kalau belum selesai adatnya. Oh, aduh, kita sekali. Kalau ibu kelahiran sini. Ah, di sini. Ya. Jadi kapan-kapan boleh masuk. Boleh saja masuk kalau acara kita yang kerja di atas. Terus, Pak Yudi, terus rumah ini? Rumah ini rumah. Ini rumah Bokul. Rumah Bokul. Rumah duka. Rumah duka tempat disemayangkannya orang mati di sini. Sebelum 2 minggu sebelum penguburan. Sebelum penguburan itu disemayangkan di sini. Setelah itu dari rumah sinilah baru dibawa ke. Jadi jenazah diguling dengan tenun ikat. Ya. Ya. Itu apakah ada tenun ikat khusus untuk kaum mati atau? Itu ada kain-kain yang khusus. Yaitu kain-kain pakainya waktu pergi bertamu di kampung-kampung lain. Kalau misalkan dengan almarhum bupati, pakai kain apa saja? Itu kain, ya semua kain-kain Sumba dikasih pakai. Maupun apakah dari keluarga bupati sudah siapkan dari dulu atau bagaimana itu? Dia sendirinya ada. Disiapkan kain pakainya saja. Oh, pakainya saja. Tidak disiapkan kain mati, itu tidak boleh. Oh, tapi dengan kata lain, kain untuk orang mati memang tidak ada. Tidak ada. Jadi kain biasa sehari-hari, itulah dimanfaatkan untuk menguring jenazah. Ya. Biasa pakai berapa lembar untuk menguring jenazah? Paling kurang kita di sini 80 lembar. Berapa? Paling banyak 100 lebih kurang. Mengguling? Ya, itu kan dilapis-lapis, kainnya dilapis-lapis. Terus? Terus baru dikasih, kalau mayatnya dikasih ya. Itu, kasih duduk di atas. Duduk? Di atas kain-kain yang sudah dilapis-lapis tadi. Iya. Baru diikat. Diikat? Baru diikat. Itu posisi duduknya seperti di dalam kandungan, begini Pak. Pakai 80 sampai 100 lembar. 100 lembar. Jadi akan jadi gede akan sekali. Gede, besar sekali. Pak. Iya. Kalau bisa ini ada. Apa ada fotonya? Ada. Di sini. Mayat kan masih dari sana sampai sini. Mau dibuka. Hah? Iya. Di mana? Di mana kan? Di rumah uji. Terus yang ini lagi rumah alang lagi ini. Satu. Siapa di rumah alang itu siapa? Rumah alangnya umur kok bisa? Ya, harus siapa? Umur siapa ini? Nah.